أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri ashabahullah, hadisnya setorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berisikan tentang kisahnya beliau ketika berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun malu karena dalam kondisi masih junub, belum mandi janabah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah innal muslima wa fi riwayah al mu'mina la yandus. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguhnya orang Muslim atau orang mukmin itu tidak najis. Serentak setorkan seperti biasanya. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fi. Kita lanjutkan. Simak baik-baik halaman 214. Bagian atas itu perhatikan baik-baik. Qauluhu subhanallah. Ucapan Rasulullah SAW subhanallah. Kalimatun yu'ta biha li ta'ajjub. Suatu kalimat, suatu kata yang didatangkan dengannya untuk perkara yang ta'ajjub. Apa ta'ajjub itu? Merasa keheranan. Merasa heran, ta'ajub, kagum atau heran artinya. Faham ya? Jadi kalau antum lihat sesuatu yang menurut antum mengherankan atau mengagumkan, subhanallah. Faham? Ini kan Rasulullah merasa heran, ngapain Abu Hurairah kok malah berbalik arah gitu loh. Ternyata alasannya apa? Karena dalam kondisi beliau junub, belum mandi. Nah alasan itu, nah barakallahu fiik, alasan tersebut karena apa? Menurut Rasulullah SAW itu sesuatu yang mengherankan. Paham ya? Akhirnya beliau mengatakan subhanallah, Maha Suci Allah, innal muslima la yanjus. Sesungguhnya orang muslim itu enggak najis. Kondisikan ya. Menunjukkan bahwasanya apa? Ungkapan subhanallah ini ungkapan yang diutarakan ketika melihat sesuatu yang menurut orang yang melihat itu sesuatu yang mengherankan atau mengagumkan. Mafhum? Wa tanzih, dan juga pensucian. Tanzih mensucikan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Faham? Wa ta'zim lillahi azza wa jalla, dan juga bentuk ta'zim wa ta'zim mengagungkan, subhanallah. Misalkan antum lihat ciptaan Allah Ta'ala sangat luas sekali. Ada pohon besar, kemudian juga ada lautan, ada daratan, ada juga gunung-gunung, antum merasa kagum, subhanallah. Ya kan? Bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ingkar. Apa ingkar? Mengingkari. Jadi kalau antum mengingkar sesuatu yang enggak cocok, subhanallah ya akhi. Ini enggak masalah, ini boleh. Paham ya? Subhanallah ya akhi. Ini enggak masalah, ini boleh. Faham? Jadi ketika mengingkari pun kadang ada lafaz subhanallah bukan karena kagum dengan perbuatan jelek tersebut, tapi mengingkari. Subhanallah ya akhi, taqillah. Ini enggak boleh. Faham? Naam. Jadi lafaz subhanallah ini perhatikan ya. Ini kadang-kadang diungkapkan untuk ta'ajub, orang itu kagum atau heran. Merasa heran atau tangzih untuk mensucikan, subhanallah. Faham ya? Atau ta'zih mengagungkan Allah Ta'ala, melihat ciptaan yang sangat luas, yang sangat besar, ya kan? Nah, tidak pernah keliru, tidak pernah tertukar ciptaan Allah Ta'ala. Nah, kemudian karena mengagungkan, subhanallah. Wal ingkar, apa ingkar ini? Mengingkari. Ada suatu kemungkaran antum melihat, kok antum merasa wah ini enggak bagus nih. Subhanallah, Allahu musta'an, taqillah ya akhi. Pengingkaran ya. Nah, kita lihat
Famitsaluhu lit'zim, contohnya yang lafaz subhanallah untuk pengagungan. Subhanallah, madza unzilal lailata minal fitan? Subhanallah, apa yang telah turunkan tadi malam? Daripada fitnah yang ada, merasa apa? Merasa mengagungkan apa yang terjadi gitu loh. Wa madza futiha minal khazain? Dan apa yang telah dibuka dari pembendaharaan, simpanan? Ini semuanya apa? Ta'zim, pengagungan. Wa idza tuqul lima fil insan bidzulmin qala subhanaka hadza butan 'azim. Kalau antum jumpai atau idza tuqul lima fil insan, kalau ada orang dibicarakan, paham ya, ada orang dibicarakan dengan kejelekan, bidzulmin dengan apa, kedzaliman, jadi bicarakan orang lain tapi tanpa ada alasan yang benar, membicarakan orang lain dengan cara kedzaliman, akhirnya ucapan subhanak hadza butan 'azim, subhanak maha suci engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang agung. Maksudnya mengingkari orang tadi itu, orang yang berbicara dengan kedzaliman tadi itu. Wa idza tunuqqis, wa idza tunuqqis Allah azza wajal. Atau misalkan ada orang yang merendahkan Allah taala, tunuqqis itu merendahkan. Dan apabila Allah taala direndahkan, qala subhanallah. Maka orang tersebut mengatakan subhanallah ya akhi taqillah. Ente telah merendahkan Allah subhanahu wa taala. Mafhum? Wa qala azza wajal, Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun, ya kan? Pengingkaran terhadap apa? Orang-orang kufar, orang musyrikin yang mereka mensifati Allah taala dengan sifat yang tidak benar. Sifat yang tidak layak, sifat yang tidak pantas. Mafhum ya? Seperti itu. Naam. Di situ naam. Jadi untuk membantah orang-orang musyrikun atau orang-orang yang mereka mensifati Allah taala dengan sifat yang tidak benar, ayatnya lihat subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Rabb yang memiliki langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi orang-orang mensifati Allah taala sifat yang tercela. Nah, dengan sifat tercela, sifat tidak terpuji, akhirnya ini lafadznya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah taala mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Lihat itu. Maha suci Rabb-mu, Rabb yang memiliki apa? Kemuliaan. Memiliki semua kemuliaan. Amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Berikutnya perhatikan, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum haluhum fi safarihim ma jaa'a an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Perhatikan itu. Dan dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, keadaan mereka ketika safar sebagaimana datang dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, mengatakan, wa kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Perhatikan itu. Dahulu kami apabila naik, sa'idna itu naik artinya lewati tempat yang naik gitu, mendaki, paham ya, kami pun bertakbir Allahu akbar, takbir. Sa'idna itu naik atau mendaki, paham ya? Naam. Wa idza nazalna, dan ketika kami turun, sabbahna, kami pun mengucapkan subhanallah. Mafhum? Nazalna itu turun maksudnya. Naam, turun kemudian mengucapkan subhanallah. Ketika naik Allahu akbar. Mafhum? Qila wal illah fi dzalik. Ada yang mengatakan sebabnya kenapa seperti itu? Anna nuzula suful. Dikarenakan nuzul turun itu kan suful, rendah di bawah. Suful itu rendah di bawah. Wallahu azza wa jalla munazzahun 'anil suful. Sedangkan Allah taala itu apa? Disucikan dari apa? Sifat rendah. Paham ya? Allah taala disucikan dari sifat rendah. Allah taala kan di atas kan? Nah, turun itu rendah atau tidak? Turun rendah di bawah. Makanya ketika turun subhanallah. Maha suci Allah taala. Ketika naik apa? Allahu akbar. Mafhum? Naam. Wa tasbih min al kalimat al arba allati yuhibbuhallahu azza wa jal. Dan tasbih merupakan kalimat empat, merupakan salah satu kalimat yang empat yang Allah telah mencintainya. Kama fi hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu. Sedangkan tasbih subhanallah merupakan salah satu kalimat yang empat yang Allah taala cintai, sebagaimana datang dalam hadisnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah arbaun. Disimak itu.
ahabbul kalaminallahi arba'un. Kalam atau ucapan yang Allah telah cintai di sisinya itu ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat ini. Faham? Ada di antaranya apa? Subhanallah itu syahidnya. Ada di antaranya mas, subhanallah itu syahidnya. La yadruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak akan membahayakan dirimu dengan yang manapun dari empat itu yang engkau awali. Jadi ngawali dari manapun silakan, enggak membahayakan. Mau bolak-balik pun ada larangan. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, enggak masalah. Allahu akbar. Mafhum? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya ada salah satu empat kalimat ini yang Allah Ta'ala cintai tadi, di antaranya subhanallah. Di antaranya apa? Kalimat subhanallah seperti itu. Kemudian berikutnya, disimak berikutnya. Qauluhu innal muslima wa fi riwayah al-mu'mina. Ucapan beliau di sini, innal muslima fi riwayah al-mu'mina, sesungguhnya orang muslim dalam riwayat yang lain mukmin. Wal iman wal islam idaftaraqa istama'a, dihafalkan ini, sering muncul ini. Sering muncul bahkan bukan di kitab fikih aja. Kitab akidah sering muncul ini. Apa itu? Di garis. Kalau punya stabilo. Al iman wal islam idaftaraqa istama'a wa idastama'a iftaraqa. Nah, dikondisikan itu ya. Yang benar iftaraqa itu yang benar, iftaraqa. Namanya itu kan keliru yang kedua itu. Pertama benar dah, idza taraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Alifnya dihilangkan alifnya itu. Yang kedua itu. Paham itu kaidah loh ya. Kaidah dihafalkan, jangan diabaikan. Kalau kaidah dihafalkan. Naam. Ayo. Paham ya? Kaidahnya apa? Iman dan Islam itu idza taraqa, apa artinya idza taraqa? Apabila berpisah, istama'a maknanya saling apa maknanya? Maknanya saling berkumpul. Nanti anda jelaskan nanti, jadi pahami baik-baik. Wa idza istama'a iftaraqa, tapi kalau berkumpul, maknanya apa? Akan saling berpisah. Maksudnya gini maksudnya. Lafaz iman dan Islam, dipahami ya. Lafaz iman dan Islam, itu kalau berkumpul dalam satu tempat, itu maknanya Islam itu memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Dipahami ini, jangan sampai kekalaman. Tapi kalau Islam disebutkan di tempat yang lain, iman disebutkan di tempat yang lain, maknanya apa? Islam itu ya iman itu ya Islam. Faham belum? Ini enggak boleh enggak paham. Pastikan untuk bisa memahaminya. Paling mudah ini, cuman rumit bagi yang belum pernah mendengarkannya. Sekarang ini, al-Islam dan iman berapa kalimat? Dua, Islam dan iman. Kalau disebutkan dalam satu tempat, Islam dan iman satu tempat loh ya. Seperti hadisnya apa? Jibril. Atau ingat hadis Jibril itu? Hadis Jibril yang panjang, di sana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Islam dan iman. Satu tempat enggak itu? Yang panjang satu tempat. Nah, kalau disebutkan Islam dan iman, istama'a, berkumpul satu tempat, iftaraqa, maknanya berbeda. Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Terus bagaimana untuk pendekatannya? Islam itu amalan zahir, iman amalan batin. Bisa dipahami? Itu kalau disebutkan dalam satu tempat. Nah, yang kedua, Islam dan iman kalau disebutkan di tempat yang lain, iman di tempat yang lain, lafaz iman itu, Islam juga disebutkan di tempat yang lain. Berarti iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Contohnya gini, contohnya, biar atau enggak bingung. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Itu lafaz iman itu kan itu kan? Lafaz Islam enggak ada kan? Ewa. Berarti kalau disebutkan lafaz iman sendirian, berarti iman itu ya Islam, gitu loh. Maknanya, paham? Antum ana ulangi lagi. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Fa'alaha, cabang yang tinggi apa? Qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, ucapan amalan zahir atau batin? Hah? Zahir. Berarti Islam kan? Islam. Selesai. Masuk belum, Mas? Ayo, pastikan masuk ini, mudah sekali ini. Cuman rumit dikit, pahamnya aja. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq, cabang keimanan yang paling rendah menghilangkan rintangan gangguan dari jalan, menghilangkan rintangan gangguan amalan zahir atau batin? Ahmad, menghilangkan gangguan rintangan jalan yang mengganggu amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir Islam bukan? Islam. Berarti iman ya Islam, Islam ya iman.
Faham belum? Eh? Man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Dohir atau batin? Dohir. Fa illam yastati' fa bilisanih. Dohir. Fa illam yastati' fa biqalbih. Wa dhalika ad'aful iman. Padahal apa? Lihat itu. Amalan. Ngingkari dengan tangan, dohir. Perhatikan. Ngingkari dengan apa? Lisan juga dohir. Ngingkari dengan hati, itu dalam hati. Disebutkan di akhir hadis apa? Wa dhalika ad'aful iman. Yang demikian itu selemah-lemahnya keimanan. Berarti kalau lafaz iman itu disendirikan, makna iman itu ya Islam. Paham? Makna Islam itu ya iman. Pening kepala antum, pening enggak kepala antum? Pening. Eh? Tapi paham enggak atau belum atau masih rumit? Ya, sabar ya. Intinya dihafal kaedahnya. Kaedahnya Islam dan iman izdat idastama'a iftaraqa. Wa idza taraqa istama'a. Artinya lafaz iman dan Islam itu kalau bersatu maknanya berbeda-beda. Islam maknanya amalan zahir, iman amalan batin. Tapi kalau berpisah berarti saling berkumpul, saling bersatu. Kalau Islam disebutkan di tempat yang lain berarti Islam itu ya iman. Kalau iman disebut tempat yang lain, iman itu berarti ya Islam. Pening enggak kepala antum? Dikit kan? Ini pahami baik-baik. Kalau anak alhamdulillah sudah paham, kalau antum pastikan juga paham juga ya. Ini sering muncul soalnya, tak jelas seperti itu biar tidak bingung. Kita lihat. Fal imanu yadullu 'alal a'mali batinah, digaris. Iman itu menunjukkan amalan batin. Sudah selesai, jelas ini. Wal Islam yadullu 'alal a'mali dzahirah, sedangkan Islam menunjukkan amalan yang zahir yang nampak. Walakin 'indal iftiraq, akan tetapi ketika dipisahkan, iftiraq itu pisah, dipisahkan, dalla kullu minhu minha 'ala ma'nal akhar. Masing-masing menunjukkan atas makna yang lainnya. Iman itu Islam, Islam itu iman. Faham enggak? Atau masih bingung sedikit? Paham ya? Masih bingung? Kalau masih bingung, ulangi sekali lagi. Atau paham? Paham ini ya? Ana ulangi sekali lagi. Kaedahnya yang perlu atau hafal apa? Ida istama'a iftaraqa. Wa ida iftaraqa istama'a. Mafhum? Iman dan Islam kalau sebutkan dalam satu dalil seperti hadis Jibril. Hadis Jibril akhbirni anil Islam. Bawahnya apa? Akhbirni anil iman. Jadi satu enggak itu? Kalau jadi satu berarti maknanya iman itu amalan batin, Islam amalan zahir. Tapi kalau lafaz iman dan Islam dipisahkan seperti hadisnya Abi Hurairah tadi. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ada enggak lafaz Islam di situ? Ada enggak lafaz Islam? Enggak ada. Berarti iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Mahfum Zaki, pening gak? Labas, nampar kalau pening. Ini mudah sekali nih. Cuman perlu perenungan, paham ya? Sering muncul. Contoh yang lain biar tidak bingung. Fakir dan miskin. Fakir miskin itu, kalau disebutkan bersamaan fakir dan miskin, itu fakir itu keadaan lebih buruk dari miskin. Paham ya? Kalau miskin itu, barakallahu fiik, mungkin dia punya pangan atau persediaan makanan yang dia makan untuk hari ini dan berikutnya. Tapi kalau fakir ini enggak, dia memiliki persediaan makanan hanya yang dimakan di waktu itu saja. Untuk berikutnya nyari lagi. Faham ya? Itu maknanya apa? Kalau digabungkan, perhatikan. Kalau digabungkan fakir miskin berarti apa? Beda kalau disebutkan barengan. Fakir miskin. Faham ya? Tapi kalau fakir sendiri, fakir itu ya miskin. Miskin sendiri, miskinnya fakir. Paham enggak? Paham ya? Sekarang gini. Fakir sama miskin disebutin gabung. Maknanya beda enggak, Ihsan? Fakir dan miskin kalau kita sebutkan bersamaan, maknanya beda enggak? Beda. Fakir itu lebih buruk keadaannya daripada miskin. Kalau miskin dia makan tuh hari ini, perhatikan, dia makan hari ini, untuk berikutnya masih ada. Tapi kalau fakir, dia hanya punya persediaan makan tuh hari ini aja, besok harus nyari lagi. Berarti keadaannya lebih rendah mana? Fakir. Tapi kalau antum dengar, ini itu siapa orang miskin? Ya fakir dia. Karena sendirian. Itu orang siapa? Fakir, ya miskin ya. Paham? Tapi kalau fakir miskin, nah baru dibedakan. Paham enggak ini? Pening dikit ya. Naam labas. Ya benar, enggak masalah, penting dipahami aja kaidahnya tadi. Lama-lama menyusul untuk memahami berikutnya. Hafiz sahihain, di dalam sahihain. Sahihain itu sahih apa itu? Sahih Bukhari Muslim. An Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a Ibnu Abbasin
yujlisuni ala saririhi. Penting ini penting faedahnya ya. Bagus sekali ini ya. Dan hadisnya Abi Jamrah, qala beliau berkata, dahulu aku duduk bersama Ibn Abbas. Beliau mendudukkan aku di atas apa sarir? Ranjangnya. Di atas ranjangnya, ya mungkin dipan atau semacam barakallahu fik, na'am ranjang itu ya. Faqala, kemudian Ibn Abbas mengatakan, akim indi hatta aja'ala laka sahman min mali. Tinggallah bersamaku. Akim indi artinya tinggallah bersamaku. Paham ya? Tinggallah bersamaku sampai aku menjadikan untukmu apa? Bagian. Nah, aku kasih bagian nanti dari hartaku. Faqamtu ma'ahu syahrain, akhirnya aku apa? Tinggal bersama Abdul bin Abbas 2 bulan. Siapa ini yang tinggal bersama Abdul bin Abbas 2 bulan ini? Abu Jamrah. Bismillah. Abu Jamrah. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Abdul Abbas berkata, sungguhnya utusan Abdul Qais, ini kisahnya utusan Abdul Qais. Tatkala mereka datang kepada Rasulullah SAW, seraya Rasulullah mengatakan, manil kaum? Siapa kaum? Siapakah kaum ini? Awa manil wabdu? Siapakah utusan ini? Qalu Rabi'ah, utusannya adalah Rabi'ah. Qala marhaban bil kaum, awa bil wabdi. Selamat datang untuk kaum tersebut atau utusan tadi. Ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang terhadap apa kaum tadi atau utusan ghairu khazanya wala nadam. Khazanya itu adalah na barakallahu fiik naam, artinya sukar, artinya apa, artinya itu ghairu khazanya itu sukarela, datang dalam keadaan sukarela wala nadam dan tidak apa, tidak ada penyesalan. Ghairu khazanya itu sukarela. Selamat datang dan kaum atau utusan yang datang dalam keadaan apa, sukarela wala nadam, tidak ada penyesalan, sukarela ghairu khazanya sukarela. Mafhum? Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, inna la nastati an na'tiyak illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk datang mengunjungimu, mengunjungi engkau kecuali hanya di bulan haram. Karena di bulan haram ini apa? Dilarang peperangan. Lewat pun enggak ada masalah. Cuman kalau di bulan-bulan yang lain khawatir nanti apa? Dihadang orang-orang kufar Quraisy. Kita lihat. Sebabnya kenapa? Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Karena antara kami dan antara engkau ya Rasulullah, di hadzal hayyu, kampung ini ada orang kufar mudhar gitu. Sehingga kalau bukan bulan haram khawatir apa? Serang. Paham? Khawatir serang. Karena kalau bulan haram mereka menghormati, orang kafir pun menghormati ya bulan haram itu. Ashhurul hurum mereka menghormati, maksudnya peperangan dihentikan. Paham ya? Selain itu nanti mereka baru bisa bertempur lagi. Ada berapa bulan-bulan haram dari Tanah Wati? As-sanah isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Ingat-ingat itu ya. Dihafalkan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, kemudian apa? Syawal. Sofar, Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini dikenal Ashhurul Hurum. Paham ya? Nah, ini kalau orang-orang Arab itu zaman dahulu kalau masuk ke bulan-bulan ini mereka enggak perang. Mereka gencatan senjata, mereka semua diletakkan senjatanya. Walaupun bulan-bulan lain mereka berperang, karena menghormati bulan apa haram tadi itu, mereka sudah seperti itu keadaannya. Nah, di sini utusan tadi itu, rombongan kaum tadi mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bisa bertemu engkau ya Rasulullah kecuali di bulan haram. Karena antara kami dan antara engkau ya Rasulullah ini ada kampung orang kufar mudhar. Famur Nabi Amrin Faslin, maka perintahkan kepada kami dengan suatu perintah yang apa? Faslin yang bayin, perintah yang jelas. Faslin bayin artinya bayin, perintah yang jelas, perkara yang jelas. Nukhbir bihi man wara'ana, yang kami akan kabarkan kepada apa? Kepada kaum kami. Paham ya? Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan sebab itu kami masuk surga. Jadi intinya rombongan ini meminta kepada Rasulullah untuk apa? Memberikan suatu kalimat yang kalimat itu akan dikabarkan oleh apa? Oleh orang tadi kepada kaumnya, yang nanti dia akan masuk surga. Kita lihat. Wa sa'aluhu 'anil ashribah. Kemudian mereka bertanya tentang ashribah. Apa ashribah itu? Minuman. Ternyata pertanyaan tentang minuman waktu itu ditanyakan tentang minuman ini. Ashribah itu minuman. Mereka bertanya tentang minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Perhatikan ini.
Akhirnya Rasulullah SAW perintahkan mereka 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum pertama. Rasulullah perintahkan mereka pertama apa? Bil iman billah wahdah. Beriman kepada Allah Ta'ala semata. Istimewa itu. Qala, kemudian Rasul berkata, atadruna man iman billah wahdah? Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah Ta'ala semata? Qalu Allahu Rasuluhu a'lam. Perhatikan itu. Hanya Allah Rasul yang lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyam ramadhan wa an tu'tu minal maghnam al khumus. Perhatikan ini. Pertanyaannya iman, tapi jawabannya Islam. Ingat-ingat kaidah ini. Lihat itu. Karena Rasulullah tanya, tahukah kalian apa itu beriman? Iya enggak? Iman tanya kan? Nah, di sini lafaz iman disendirikan atau digabung dengan Islam? Di sini, antum lihat itu. Sendiri kan? Berarti kalau lafaz iman sendirikan masuk di dalamnya mana Islam? Antum lihat itu maknanya. Ketika terus menjawab, iman itu adalah engkau bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amalan apa? Dzahir. Wa iqamus shalah dzahir. Wa itaiz zakah dzahir. Wa shiyam ramadan dzahir. Wa an tu'tu minal maghnam al khums, dan kalian berikan dari harta rampasan perang seperlimanya, itu dzahir juga. Berarti apa? Amalan dzahir. Islam atau iman? Islam. Karena iman disebutkan sendirian. Lihat itu, iman. Mafhum misalnya ya, Sufyan, lafaz iman sendirian enggak itu? Lafaz iman situ, dalam hadis itu. Iya kan? Atadruna man iman sendirian. Berarti iman itu is Islam. Mafhum Yahya? Nah, dipahami ini. Itu syahidnya. Wa nahahum an arba'in. Dan Rasulullah melarang mereka dari 4 perkara. Perhatikan. Melarang mereka dari 4 perkara. Apa itu? Anil hantam. Wadubba, wanakir, wal muzaffat. Ini semuanya tempat untuk membuat apa khamr. Jadi antum ngartikannya 4 ini, antum sama dengan itu antum tulis itu adalah apa? Bejana-bejana yang dipakai untuk bikin khamr. Paham ya? Pertama hantam, hantam itu guci warna hijau. Hantam. Dubba, dubba itu labu yang kering. Antum tahu labu antum? Waloh. Jadi waloh itu diambil dalamnya. Kulitnya itu dibikin kayak mangkok itu, nanti udah kering ya, itu bikin khamr di situ. Yang dibikin apa waktu itu, zaman waktu itu khamr dibikin dari apa? Air endapan kurma atau endapan apa? Anggur. Paham? Tapi antum udah bikin. Boleh kalau antum minum sebelum 3 hari. 3 hari ke atas jangan nyoba-nyoba. Mendem nanti khawatirnya. Paham ya? Nah, karena larangan itu memang namanya nabid. Nabid namanya. Jadi empat tempat ini paham ya? Kalau nakir tadi pohon kurma yang diukir. Nakir, pohon kurma yang diukir. Kalau muzaffat ini suatu tempat yang ditambal dengan aspal. Wallah alam aspalnya apa? Artinya kayak gitu artinya, Bang. Paham ya? Intinya empat ini tempat yang dipakai untuk bikin apa? Khamr. Zaman waktu itu khamr dibikin dengan cara apa tadi? Apa yang dibikin tadi? Air endapan anggur atau air endapan kurma. Namanya nabid. Nabid itu boleh diminum selama masih apa? Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari, hindari. Karena khawatir memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap memabukkan haram. Paham? Tapi segernya luar biasa. Maksudnya sebelum 3 hari ke atas, itu kalau antum bikin air endapan anggur atau kurma, paham ya? Kemudian antum taruh di lemari es kulkas, itu nanti Masya Allah, manis tapi seger. Dan untuk badan rasanya enak sekali. Apalagi apa? Kismis atau kismis atau? Kismis, anggur dikeringkan itu. Nah, kismis itu atau blender. Atau blender pakai air, nah itu saring nanti. Saringannya itu antum taruh kulkas. Paham ya? Bukan saringannya ya. Air yang saring nanti itu taruh kulkas antum minum ketika buka puasa. Masya Allah. Rasanya bisa bikin geleng-geleng kepala. Paham ya? Nah, tapi ingat loh ya, jangan sampai melebihi 3 hari air endapan tadi itu. Karena kalau lebih 3 hari larangan. Mafhum, namanya nabid. Nabid, mafhum ya? Ewa, ternyata waktu itu sudah ada khamr itu. Nah, zaman sekarang mungkin mereka dengan cara yang lainnya, alkohol atau yang misalnya yang jelas barakallahu fik, yang memabukkan semuanya haram. Baik yang dihirup, yang diseduh, yang dihisap ataupun yang diminum, selama memabukkan haram hukumnya. Mafhum? Ewa, barakallahu fik. Lem kastol mabuk enggak? Sama bukan lem kastol tuh, lem fox, lem kastol. Orang-orang yang gak punya modal ini tuh ngefly kemana-mana, itu mabuk, itu haram kan hukumnya. Paham ya? Hati-hati.
Paham ya? Kita lihat. Wa rubbama qala al-muqayyar. Ada juga mengatakan al-muqayyar. Tadi muqayyar itu semacam tempat yang ditambal dengan aspal tadi itu. Wallah alam aspalnya apakah seperti aspal sekarang atau tidak, yang jelas seperti itu. Paham ya? Itu sekedar tempat wadah. Jadi empat ini wadah ya. Wadah tempat yang dipakai untuk bikin apa? Khamer, dilarang itu. Intinya dilarang bikin khamer. Wa qala ihfaduhunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah itu semua tadi itu. Yang di kabarkan tadi tentang beberapa perkara iman dan semisalnya. Wa akhbiru, dan kabarkan bihinna dengan perkara-perkara ini man wara'akum. Kabarkan kepada kaum kalian di kampung kalian. Wara'akum maksudnya orang-orang yang di kampung kalian. Wa syahid anahu fasal iman di Islam, itu syahidnya. Syahidnya di sini apa barakallahu fiik? Rasulullah menafsirkan iman dengan Islam. Buktinya apa? Atadruna mal iman? Tahukah kalian apa itu iman? Ternyata jawabannya apa? Tentang Islam. Faham belum ini? Berarti ini masuk dan kaidah atau tidak Muhammad? Masuk. Ketika iman disebutkan sendirian berarti iman itu ya Islam. Islam itu ya iman. Mahfum Sufyan? Atau masih pening-pening dikit? Mahfum insya Allah ya. Fakir dan miskin ketika disebutkan berpisah itu maknanya sama atau beda? Ketika disebutkan berpisah? Sama. Kalau berpisah sama, fakir itu yang miskin, miskinnya fakir. Nah kalau digabungkan fakir miskin, nah fakir punya mana sendiri, miskin punya mana sendiri. Mahfum salah nih, Ahmad. Ayo kita lanjutkan. Dikit lagi. Qulhu la yanjus aili taharatih. Ucapan beliau tidak najis aili taharatih karena sucinya. Wal kafir najasatuhu ma'nawiyyatun la hisniyah, di garis itu faedah Islam yang kita sebutkan. Ternyata sebutan sini juga sama kan, dan orang kafir najisnya itu maknawi bukan hissi. Hissi itu badannya, jasad. Kondisikan itu. Wal kafir, dan orang kafir najasatuhu najisnya maknawinya. Najisnya maknawi lah hissiyah, bukan apa? Hissi. Hissi itu apa sih? Zat atau badannya itu. Jadi kalau antum barakallahu fiik sedang ke pasar belanja, ternyata apa? Enggak sengaja senggolan atau menyentuh orang Nasara misalkan. Najis enggak? Hafid. Enggak najis, kalau badannya enggak najis ya. Najis maknawi. Najis maknawi ini enggak cukup dengan mandi janabah, enggak cukup. Mandi 10 kali pun enggak mempan. Terus bagaimana caranya biar suci? Masuk Islam. Itu bedanya. Mafhum? Kalau najis maknawi ini dia akan bisa suci kalau masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ada enggak dalilnya kalau orang musyrik itu najis tapi maknawi? Dalilnya banyak, akan kita sebutkan beberapa dalil nanti selebihnya pada pertemuan akan datang. Kita lihat. Qala Allah azza wa jalla innamal musyrikuna najasun, umum ini. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apa yang najis tadi? Yang najis apanya? Maknawi atau badannya? Maknawi. Kita lihat hadisnya, kisah yang sangat mengharukan kalau sebutan semuanya, tapi ini potongannya. Yaitu kisahnya Sumamah. Sumamah bin Usal. Nah, itu aslinya tawanan perang, dibawa ke masjid, diikat di tiang. Sumamah ini diikat di tiang. Setiap kali orang lewat, anak kecil pada lihat-lihat, lama-lama nah barakallahu fik, dia berjanji bahwasanya kalau sepun dia lepas, aku adalah orang yang tidak lupa dan terima kasih. Ujung-ujungnya setelah beberapa waktu itu dilepas oleh Rasulullah dan bersyahadat dia. Mandi langsung bersyahadat masuk Islam. Sumamah bin Usal, kita lihat. Wa fi hadits Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Di dalam hadits Sa'id bin Abi Sa'id bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaylan qibala Najdin. Artinya diperhatikan, waktu itu Rasulullah mengutus pasukan perang, pasukan berkuda. Khaylan itu pasukan berkuda. Khaylan itu pasukan berkuda, bukan kudanya. Kalau kudanya diutus enggak bisa. Pasukan berkuda. Waktu terus mengutus pasukan berkuda mengarah ke Najd, perang ini. Naam. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah, akhirnya pasukan berkuda tadi setelah perang menang, nah barakallahu fiik, membawa salah seorang dari Bani Hanifah. Tawanan berarti kan, yuqallahu, disebut namanya dengan Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Sayyidu ahli Yamamah, dia adalah pemimpin nam qabilahnya ahli Yamamah. Paham ya? Dia pemimpinnya ahli Yamamah. Paham ya? Siapa tadi? Sumamah bin Usal. Jadi kalau anak-anaknya, siapakah orang kafir yang pernah diikat di masjid kemudian masuk Islam? Nah, jawabannya nih, Sumamah bin Usal. Sayyidu ahli Yamamah.
Farabatu bisariyatin min sawaril masjid. Akhirnya mereka mengikat Sumamah tadi itu di salah satu tiang masjid. Sariyah itu tiang artinya. Paham ya? Tiang artinya sariyah itu artinya tiang, namanya sawari. Akhirnya diikat di salah satu tiang masjid. Ini kalau seandainya najisnya badannya, yang najis badannya, boleh enggak ditaruh dalam masjid, Ihsan? Enggak boleh. Berarti menunjukkan bahwasanya najis bukan badannya gitu loh. Buktinya diikat di masjid kan? Oh, barang najis harus dipelihara. Ya enggak, maksudnya kalau seandainya najis badannya ngapain taruh masjid? Berarti menunjukkan yang najis apanya? Maknawinya atau badannya? Maknawi. Kita lihat itu. Falau kana najisan najasatun hissiyah ma rabatahu fil masjid. Sahih. Kalau seandainya waktu itu najis hissi, badannya najis, niscaya tidak akan diikat di masjid. Paham ya? Paham belum? Ewa. Siapakah sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu masih kafir kemudian masuk Islam diikat di masjid? Siapa namanya ini? Sumamah bin Usal. Naam. Sumamah bin Usal. Wa ja'at al-wufud wa ba'dhum kana 'ala al-ishraq wa yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid fa lam yakun yunkir 'alaihim dhalik. Ayo, perhatikan ini yang terakhir ini. Dan juga kadang-kala datang utusan-utusan sebagian mereka dari orang-orang yang diatas syirikan, isyraq. Dan masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid juga. Dan itu pun enggak ada ingkari, berarti menunjukkan utusan-utusan orang kufar yang masuk, utusan enggak dibunuh ya aslinya ya. Utusan perang enggak boleh dibunuh. Itu masuk masjid juga, berarti menunjukkan apa? Tidak najis jasad atau badannya, tapi yang najis apa tadi? Hatinya, maknawi. Mafhum? Seperti itu, karena dia masih musyrik. Masih apa? Musyrik, na'am. Najis yang ini bisa dibersihkan dengan apa tadi caranya? Masuk Islam. Mafhum? Adapun mandi gak bisa membersihkan najis yang maknawi ini. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala sekaligus penutupan pada pertemuan yang akan datang, penutupan seputar apa? Seputar janabah ini atau kisahnya Abu Hurairah ini, sekaligus pada pertemuan yang akan datang dimungkinkan kembali hadisnya yang tadi disetorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.